Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Aceh Tamiang. Bagaimana kabar Anda sekalian? Ya, alhamdulillah semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya Yayang Yuwatika di channel YouTube Sastor Fabi Aceh Tamiang ingin bercerita-cerita dikit, mereview-review dan mengulas tentang liquid, beberapa liquid yang best seller, yang favorit, yang banyak terjual di pasaran. Tapi kali ini aku tidak mereview satu persatu sampai tuntas ya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Karena di pagi ini aku harus, setelah mereview ini aku harus mengejar tugas yang lain, ada kerjaan yang lain juga. Jadi aku dari sekian banyak liquid nanti yang aku rekomendasikan itu nanti hanya satu yang akan kita ambil dari beberapa liquid. Satu yang kita ambil itu yang akan kita review. Dan bagi sobat-sobat vapers seluruh Indonesia mungkin bingung bagaimana ya liquid apa ya liquid yang enak gitu ya, yang enak terus kalau bisa sih buatan luar negeri gitu. Kalau buatan luar negeri itu yang enak biasanya yang terkenal tuh buatan USA ya, Amerika ya, yang sering orang-orang dambakan kayaknya aku pengen beli liquid USA ya gitu. Nah, tapi harganya mahal karena orang berpikirnya seperti itu. Mau beli liquid USA tapi harganya mahal. Nah, tapi kali ini di pagi ini aku akan mereview satu buah liquid USA yang udah cukup terkenal dan best seller juga. Harganya pun dari rentang 200 dari rentang harga 190-an atau 180-an lah ya ke atas sampai 2,5 harganya. Tergantung di mana lokasi kota tempat liquid itu dijual, itu harga fluktuatif berbeda-beda. Pastinya setiap kota dan setiap toko ya. Oke, langsung aja kita lihat sepintas beberapa liquid yang memang direkomendasikan, aku rekomendasikan ya, versi aku sendiri. Dan aku ada beberapa melihat review-review papers lainnya, jadi aku coba memperkenalkan juga kepada kalian. Tapi ini sifatnya relatif ya, relatif itu ini versi channel aku. Mungkin nanti channel lain ada versi lainnya lagi gitu. Tapi nanti aku akan mengulas liquidnya memang benar-benar jujur apa adanya sesuai yang aku rasakan pada saat aku memakainya gitu. Oke ya, langsung aja. Ini dia liquidnya. Oke guys, sebelum aku mereview lebih lanjut di dalam video ini, alangkah baiknya kalian bantu aku, tolong kalian klik tombol subscribe bagi yang belum. Klik subscribe, langsung aja klik sekarang ya tombol subscribe-nya. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian artinya membantu video aku ini lebih berkembang ya, dan aku lebih semangat buat videonya. Dan bagi kalian yang udah klik subscribe, yang sebelum-sebelumnya udah klik subscribe, terima kasih ya. Tinggal kalian klik like aja dan komentar ya apabila ada yang ingin kalian sampaikan. Lalu jangan lupa bagi kalian share juga video aku ini sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya. Oke, terima kasih udah klik subscribe-nya dan klik like, lalu klik tombol share-nya. Oke, lanjut ya. Oke, ini dia beberapa ada beberapa liquid ini ya yang kalian lihat nih, yang memang benar-benar udah tidak asing lagi di telinga orang-orang Indonesia, baik juga di telinga dunia ya. Vapers dunia udah tahu nih pasti liquid-liquid ini. Oke, ini aku kenalkan satu persatu ya, tapi aku di sini nggak akan membahas satu persatu dalam video kali ini karena waktunya nggak mungkin kan ya. Oke, langsung aja, ini dia liquid yang pertama, coffee mill. Oke, coffee mill ya. Coffee mill ini dia di sini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat, nah ini rasanya karamel coffee ya. Ini beda nih, dia karamel campur coffee. Oke, ini by MKI. By MKI ini ya, MKI. Biasanya kalau liquid buatan MKI ini enak-enak sih. Oke ya. Nah, ada juga liquid buatan MKI dia nih dia. Sebentar ya. Ini kita langsung sisirkan. Nih. Coffee meal. Lalu ini yang MKI tadi. Nah, ini ras liquid bule bolu. Bule bolu. Nah, ini MKI juga ya, MKI dari MKI. Pokoknya yang ada MKI ini, MKI driver nih. Liquidnya rata-rata enak semua nih. Oke. Lanjut ke liquid ini ya, AJM ya. Ini buatan USA. AJM rasa ini buatan USA ya. Kalian bisa lihat made in USA, California. Ini termasuk harganya terjangkau juga dia untuk liquid untuk level-level liquid USA.
Ini rasanya krim. Kalian bisa lihat di sini krim, krim, krim. Kalau nggak salah saya krim nih, krim. Nah, ini ada bacanya krim. Ini rasa krim ya. Oke. Lanjut, ini juga EJM. Nah, ini EJM rasa apa nih ya? Yang buat liquid EJM ini unik adalah dia ini kurang jelas menempatkan rasanya pada kemasan gitu. Nanti akan kita review aja lah gitu ya. Ini aku kurang tahu rasanya karena dia lucunya gini, liquid EJM ini memang nggak secara terang-terangan dia rasa apa dalam kemasan, ditulis dalam kemasan. Disembunyi-sembunyi gitu dia. Ini tiramisu. Oke. Tiramisu. Ini Levica Juice Indonesia. Dari Levica Juice Indonesia, oke. Okay. Ini adalah public Lux Donat, pasar donat ya. Ini by Uap Abadi Permata, oke. Okay. Ini Cutwood Boss Reserve. Ini pun seperti itu. Liquid SL rata-rata dia penempatan rasanya nggak jelas gitu. Nanti setelah kita coba baru kita tahu ini rasa apa gitu. Ya, ini termasuk liquid ISA juga. Ini harganya antara 180-an sampai 2,5 ya. Relatif ya harganya, tergantung di mana jualnya. ISA ya, ini ya USA. Oke. Ini Dark Luna. Kok Dark Luna ini rata-rata orang udah nggak mungkin nggak kenal gitu. Nah, MK juga ya, MK. Ini MK ini rata-rata enak-enak dia. Terkenal liquidnya. Ini Dark Luna tadi rasa itu ya, rasa strawberry cheesecake ya, lupa aku kasih tahu ini strawberry cheesecake. Ini King Reserve Nutty Mocha, seperti mocha kacang ya. Ini by MK juga nih ya, MK, bayangkan nih, MK banyak produksi juga nih, enak semua dia. Terus Premium Mochi Banana, Mochi Banana. Ini by dari mana nih ya. Nah, kurang tahu juga ini dari mana. Ini dia seperti ada logonya nih, cuman aku nggak bisa bacanya. Oh, ini dari Vapor Lab Indonesia. Ini udah pasti rasa pisang mochi, kue mochi pisang. Udah pasti. Ini adalah Yakuin. Yakuin Karamel. Yakuin Karamel, ini rasa karamel. By CV Karya Anak Muda, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, nanti kita ulas ya. Ini aku kenalkan aja dulu satu-satu, rasa karamel. Ini udah jelas orang semua bakal tahu lah. Kalau yang udah biasa nge-vape tahu nih. Bananalicious, rasanya banana cream strawberry ya. By MK juga. Kalau MK ini rata-rata enak-enak guys. Liquidnya rasanya. Oke. Okay. Ini adalah Furla. Furla ini rasa ini enggak jelas juga guys. Maksudnya rasa apa tuh enggak jelas juga di sini. Nanti kalian kita review ya. Furla ini by buatan mana ini? Nah nih, PT Global Infinite Atom Cirebon. Ini rasanya enggak jelas juga, ada penuh misteri ya. Oke. Okay. Ini Choco Blast. Udah jelas coklat. Ah, Juice Nation ini juga enak produk produksi Juice Nation ya. Udah jelas coklat nih, tapi coklatnya gimana kita enggak tahu karena coklat itu banyak variannya. Ah, ini Susu Bro, JVS by JVS ya. Rasa susu. Ini Tokyo Banana, Pepju. Kalau Pepju ini juga terkenal liquidnya enak-enak. Tokyo Banana, ini udah jelas rasa pisang Tokyo. Ini Coffee Delight Caramel Mochiato. Kopi, karamel, dan mocha. Tiga rasa. Ini buatan Fort Last Liquid. Oke. Okay. Ini dia British Bohemian Raspberry Cheesecake. Nah, buah raspberry, keju, kue keju. Itu dia British. Oke, okay, ini produksi. Produksinya tertutup sama ini, jadi kita nggak tahu ya. Ada lagi Oreo Cheesecake. Oreo Cheesecake Meat Milk Caramel. Oreo Caramel. Rasa Oreo Caramel PT Java Vapor Indonesia. Okay. Ini satu kosakata Sunzu dari PT Indorasa Karunia. Ini rasanya pun ini ada rasanya nih. Banana donat cereal susu. Pisang, donat, susu, sereal, susu. Banyak ada rasanya. Ini adalah satu coklat milk, susu coklat. Oke, ini produksi dari Indobrio Cipta Sejahtera. Nah, ini dia satu coklat. Dan ini guys, ada dua buah yang untuk salnik ya. Untuk pot, ini Tokyo Banana untuk pot.
Dan ini Bananalysius yang versi untuk portnya, soundingnya. Ini MD-nya lumayan tinggi guys, 35 MG, bagi kalian yang ingin sensasi yang luar biasa, ini dia untuk port kalian. Oke ya, udah selesai, ini beberapa aja dulu. Dan dari beberapa liquid ini, oke, nah ini yang udah aku kenalkan kemarin tadi, kita ambil satu ya, ini dia. Ini akan kita coba review. Ini di antara sini semua, ini yang termasuk yang paling mahal, paling mahal lah. Harganya sekitar 2,5 nih, bukan sekitarnya, emang 2,5 harganya. Ya, kalau di sini 2,5 harga di kotaku, kota Kuala Simpang 2,5 harganya. Oke, ini akan kita review ya. Ini nikotinnya 3 mg, rasanya penuh misteri, makanya aku ambil ini. Kita nggak tahu nih rasa apa. Nanti aku akan, setelah aku coba, aku akan jelasin ini rasa apa sebenarnya. Ini USA punya ya. Kalau USA ini memang liquid yang selalu diidam-idamkan oleh vapers seluruh dunia untuk mencoba gitu. Nah, USA, jelas ya, USA kali. Takut sih. Ya, langsung aja ya. Kita coba. Aku di sini. Oke. Di sini aku pakai 2 RDA, 1 Elder Dragon Motovo single coil dengan coilnya Alien Klepton. Ya kan? Terus di sini ohmnya 0,1. Ini belum aku coba. Ada satu lagi aku akan coba pakai yang dual coil. Nah, ini drop RDA, ini base platform juga, ini base platform, single coil tapi base platform, ini base platform juga. Nanti kita coba gimana sensasinya pakai 2 RDA. Oke, langsung aja kita buka ya. Buka. Kita buka, ini dia. Disegel ya, disegel. Kenapa aku coba ini? Karena aku penasaran, ini rasa apa gitu. Di kemasannya dia cuma mengatakan Boss Reserve. Rasanya rasa Boss Reserve, cuman Boss Reserve-nya rasa apa gitu. Nggak tahu. Biasa guys, sebelum digunakan diaduk dulu, dikocok dulu. Oke, langsung kita buka. Aku akan coba di yang single coil dulu ya, RDA yang single coil. RDA ini aku udah pakai baru sih, masih termasuk fresh juga dia, fresh ya. Jadi aku rasakan ini masih ada sensasi, rasanya masih ada. Jadi aku tes pakai ini, pakai masih lilit lagi apa nggak pasang coil lagi dan kapas lagi, pakai ini aja gitu. Oke, kita lihat pakai 65 watt, 0,1 ya, 0,19 ohm. Gondrong guys, gondrong. Gondrong. Oke. Langsung aja jarak jauhnya ya. Akan coba, yuk. Oke, saatnya kita mencoba. Iya, liquid Boss Reserve by Kakut USA. Oke, produksi Kakut LLC USA ya. Oke, California. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba di area yang double coil ya.
ini yang aku coba, single coil by Elder Dragon Wotovo. Satu lagi yang double coil pakai RDA, broke RDA by Diggy Flavor. Aku udah dapat kesimpulannya, liquid USA memang benar-benar liquid yang selalu mengandalkan creaminya, walaupun dia dicampur juga dengan buah-buahan seperti raspberry atau blueberry atau strawberry, tapi tetap creaminya tuh terasa. Itu ciri khas liquid USA. Dan pada saat kita tarik, dia terasa gitu, keluar dari hidung, mulut, itu memang betul padat keluarnya, padat rasa creaminya keluar. Rasa kalau di sini aku ini seperti buah blueberry ya, tapi blueberry-nya tipis saja. Tipis di sini, diberikan tipis. Pemanis saja dapat sensasi aja. Ada di ujung-ujung tuh terasa blueberry-nya. Pada saat ketarikan pertama, itu creaminya benar-benar tebal, buah banget creaminya. Terus diiringi dengan rasa blueberry yang halus tipis. Tapi ingat, walaupun dia tipis, tetap layarnya nih terasa, terpisah dia layarnya. Creaminya sendiri, blueberry-nya sendiri. Jadi kita dapat merasakan ini liquid-nya, ini rasanya, jelas rasanya. Oke? Okay? Untuk plot sendiri, dia bold, guys. Jelas ya, aku pakai RDA double coil ini. Gak usah dibahas lagi tentang ketebalan plotnya. Ya, coba dipakai di yang single coil, gimana plotnya ya? Untuk plotnya sendiri pun, oke. Okay. Untuk yang single coil, gimana plotnya? Apakah tetap ngebul, tebal plotnya? Kalau cloud-nya juga memang benar-benar tebal, baik di double coil, RDA double coil, maupun single coil, tetap cloud-nya tebal, guys. Kalau liquid USA ini kan terkenal dia liquid berat ya, berat. Jadi kalau kita tarik itu, begitu kita keluarkan, rasa terus naik dari hidung ini, rongga hidung, terus ke kepala. Rasa agak-agak berat gitu, berat, maksudnya bukan berat, gimana nikmatnya terasa sampai kepala gitu. Itulah ciri khas dari liquid USA ini. Oke, okay? Bagi kalian yang ingin membeli liquid Cardwood Boss Reserve ini, aku rekomendasikan buat kalian. Ini enak banget rasanya. Perbandingan RDA aku pakai tadi, Broke RDA sama Elder Dragon ini, kalau Broke RDA kan udah dinobatkan sebagai RDA double coil best platform, best cloud di 2017 dan banyak dipakai oleh vapor untuk tricking-nya. Itu gak usah diragukan lagi, dan rasanya lebih keluar yang Broke RDA dibanding yang Elder Dragon ini. Nah, oke ya. Kalau kita bahas mengenai tentang tingkat level kemanisannya, dia liquid ini medium ya. Tingkat kemanisannya medium. Ya seperti biasalah, kalau liquid USA itu memang dia tidak terlalu manis seperti liquid lokal. Jadi pada saat kita memakainya tidak terlalu nek. Jadi kita hisap gitu, dia sensasi manisnya tipis-tipis gitu. Rasa tipis-tipis di lidah, di lantai, keras sedikit aja. Tapi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu over. Oke, sekian dulu review singkat kali ini. Oke ya, sampai jumpa di review-review lainnya di video berikutnya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak video ini. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.